Halo, bersama Tiander dan ini Vivo V215G. Kali ini saya akan membahas cara reset akun Google. Nah, untuk mengetahui terproteksi akun Google, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar gembok di pojok kiri atas ya. Jadi itu sudah pasti terkunci akun Google. Ya, jadi seperti itu saja teman-teman cara mengetahui kalau HP ini terproteksi akun Google. Nah, di sini kita tidak perlu bersusah payah untuk membuka casing belakangnya ya. Tidak perlu kita bongkar. Cukup dengan teknik tahan volume atas dan bawah. Oke, seperti apa prosesnya? Langsung saja HP-nya saya matikan dan kita akan gunakan aplikasi Unlock Tool. Dan seperti ini dia tampilan aplikasi Unlock Tool-nya. Ini aplikasi berbayar ya teman-teman. Langsung saja kita klik Vivo. Kalau sudah terbuka kita klik lagi di sini atau masukkan tipe HP-nya V215G. Nah ini dia, kita langsung klik. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi klik Preloader Erase FRP. Oke, kita lanjut ke HP-nya ya teman-teman. Nah di sini sebelum kita hubungkan kabel USB, pastikan dulu untuk menahan tombol volume atas dan bawah. Tapi sayangnya di sini agak keras ya teman-teman. Saya tidak begitu yakin apakah ini bisa tertekan dengan baik. Kita coba dulu tahan volume atas dan bawah, kemudian colok USB. Oke, ini dia sudah jalan. Kita tunggu sebentar ya. Oh, ini error. Kita akan ulang sekali lagi ya teman-teman. Nah, jika HP-nya sudah terjebak dalam posisi detek MTK ya, tentu saja HP-nya ini susah nyala. Jadi saya sarankan teman-teman tahan volume atas dan bawah, kemudian sambil tekan tombol power ya, sampai getar dan ya tampil seperti ini. Tinggal reboot saja. Kita tunggu saja HP-nya sampai nyala, kemudian kita matikan lagi ya. Karena kalau posisi seperti ini kita tidak bisa langsung matikan teman-teman, jadi kita harus sedikit bersabar. Oke, kita matikan kembali HP-nya dan bersiap lagi untuk proses reset FRP-nya. Sebenarnya prosesnya ini tidak ribet teman-teman, cuma sayangnya tombol volume atas dan bawahnya ini keras sekali ya. Jadi harus sedikit pakai tenaga ekstra untuk menekan tombolnya. Ya, kita ulangi lagi prosesnya. Di sini saya harus gunakan tenaga ekstra untuk menekan tombol volume atas dan bawahnya. Oke, kita tunggu sampai diminta untuk menghubungkan HP-nya. Ya, kita colok. Mudah-mudahan berhasil. Oke, sudah terdetek apakah ini tembus. Iya, jalan ya teman-teman dan sudah selesai. Di sini kita tidak perlu menekan tombol power teman-teman. Kita tunggu saja sampai HP-nya merestart secara otomatis. Nah, ini dia sudah nyala kembali ya. Oke, sekarang kita coba untuk lewati setiap step by step dari settingan awalnya ini ya. Apakah bisa? Nah, di sini teman-teman sudah muncul ya. Kita tinggal klik. Iya. Lanjut terus. Kita lewati.
lewati lagi. Dan berhasil. Mantap ya teman-teman, jadi kita tidak perlu ribet jika kita punya aplikasi unlock tool. Oke, sekarang saya mau coba cek apakah benar ini tipe HP V215G. Kita masuk ke tentang ponsel. Ya, benar teman-teman ya. Jadi di sini jelas tertulis Vivo V215G. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk menonton video-video terbaru lainnya. Saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.